cantik ya. Apa? Apa? Lucu banget terlihat tuh si Messi tidur. Piala. Aku juga bisa loh piala. Aku kan dapat tiba-tiba tenis. Tuh, lucu ya dia. Tuh, tapi ini udah akhir tahun ya, kita mau pergi kemana-mana ya. Ya udah, sayang, nanti aja kita perginya habis tahun baru ya. Iya. Gimana Buna? Ya, aku emang mau tahun baru mau kemana? Ya, sama kamu aja. Sama Patar. Yaudah nanti aja deh perginya. Tapi ngeliat di Instagram semua pada liburan. Ya, gantian lah, kemarin kita udah ke Qatar. Gini kita di sini aja. Sebenernya aku ada libur sih. Itu cuma tanggal tadi udah dikasih tahu nih aku libur, tapi tanggal ini udah masuk lagi. Nah, jadi aku libur tanggal segini nih. 29, 30, 31, tanggal 2 udah masuk lagi. Nih, jadi tanggal ini udah terakhir ini ada 29, 30 udah tapping nih Kamis Jumat udah. Udah jadi 29, 30, 31, 1, 2 kosong. Tanggal 2 tuh sudah mulai pilihan. Terserah sih, terserah. Nah, nanti kita pikirnya Bunda ya. Oke deh, Ayah. Ih. Kamu manggil aku Bunda-Bunda? Nah, kan Bunda Nagita. Beneran kalau liburan aku pengen pada liburan kamu. Iya. Pada liburan. Pada pakai, aku udah lama gak pakai jaket tebal. Soalnya kan berapa kali tuh waktu dari Rayansak dari umur berapa tuh aku beli jaket tebal, tapi belum kepake. Benarnya anaknya gede. Mubazir. Jadi nanti aku mau cek-cek aja deh jaket aku, kalau nggak aku pakai di sini aja deh. Mau cek-cek dulu ah. Lagi pada ngapain sih? Kok lomba banyak sih lomba ini? Ini lomba kan kulit kita nih lagi kering banget nih Mbak. Nah jadi kita tuh kalau sebelum tidur kita ritual dulu nih Mbak, pakai fresh living minyak zaitun buat di kulit. Kulit kita kan juga kering nih Mbak, jadinya makanya kita pakai ini nih. Sekalian juga buat relaksasi sama merawat kulit Mbak. Apa emang bener deh kalau pakai fresh living tuh setiap sebelum tidur tuh emang paling bener. Ini tuh bagus buat ritual sebelum tidur. Jadi kulitnya jadi fresh, jadi auto glowing kan? Iya dong, kan kita selalu nyontek apa yang Mbak Gigi lakuin, kita pokoknya ikutin biar glowing kayak Mbak Gigi. Biasanya tuh pakai ini sebelum tidur sama habis luluran. Nah, kan udah kelihatan nih kulit Mbak Gigi kan sehat, halus, glowing. Jadi kita ikutin apa yang Mbak Gigi lakuin. Salah satunya pakai fresh living, minyak zaitun buat kulit. Aku juga mau pakai. Relax banget ya. Tau gak kenapa ini relax banget kayak gini? Kenapa tuh Mbak? Ini tuh karena ada aromaterapi mewahnya. Ada yilang-yilang oil. Pokoknya fresh living ini tuh alami. Terus tau gak? Apa Mbak? Ini fresh living minyak zaitun tuh banyak banget manfaatnya. Ini bisa ngerawat kulit dari radikal bebas. Dan juga menutrisi kulit. Pokoknya bikin kulit jadi sehat. Selain itu bisa buat pijit. Dipakai habis luluran, ngapus makeup, kotoran di wajah juga bisa. Pokoknya manfaat fresh living ini dari wajah sampai ujung kaki. Pokoknya fresh living ini multifungsi banget. Dan kalian bisa beli nih fresh living minyak zaitun ini di minimarket terdekat. Udah gitu kalau soal harga ini tuh murah banget. Cuma 10 ribuan aja. Selain itu fresh living juga ada ini nih. Ini ada varian lotionnya. Ini tuh bagus buat menutrisi dan melawalkan kulit biar kulit kita makin sehat. Berarti ini semua paket komplit banget ya Mbak? Ini bisa jadi rutinitas kita juga nih, pakai lotion, pakai zaitunnya, Mbak. Terus ada rahasianya lagi nih, rumah ini kan wanginya bikin relax kan? Iya. Udah gitu enak lagi. Nah aku pakai essential oil juga dari Fresh Living. Jadi kompak deh semua pakai Fresh Living. Fresh Living minyak zaitun, sensasi aromaterapi bikin relax setiap hari. Udah sana pada pulang. Ya udah ya Mbak, pamit ya Mbak. Sekolah kelas berapa Faisal? Kelas 2. Kalau siapa satu lagi? Tegar. Tegar? 5 SD.
Oh, berarti Faisal sama Marapata harus sekolahnya kelas 2 ya? Kelas 2. Faisal, oh iya Faisal. Kelas 2 kan? Kelas 2 SD ya? Sekolah di? SLB. Sekolah luar biasa. Foto nih bertiga ya. Boleh itu satu. Kita peluk A. Namanya satu, dua, i, e, pintar A. Ah, seneng nih Rafathar. Ini namanya tegar, namanya Faisal. Tadi habis tinggal papa mau ketemu sama A. Temen ya, oke? Okay? Tos lu dong sama mereka tos. Kasih ke tosnya tos. Oke, tos. Mantap tos. Top is the best. Mau enggak? Main apa? Ya, main apa? Biasanya main apa? Tadi berenang, ah. Berenang di rumah ada 16 malah. Berenang aja kita ikut ya? Bisa berenang. Iya. Hmm. Tapi api tenggelam tadi Faisal. Api tenggelam si Faisal. Kan aku lagi pengen naik banting-bantingan. Aku naik, telepon tuh naik. Ya, pengen gini. Terus? Aku nih gini. Kan aku gak bisa nahan ya. Oh. Jadi jatuh gitu. Ya, naik bantengnya emang agak susah. Susah kan naik bantengnya? Aku kira bodohnya gak mau bantengnya tuh. Faisal tuh pake Z, pake S sih? A, F. F, A? S, A. Faisal. Faisal Hamudi. Tegar, T, E, G, A, R. Tegar. Apa? Aldi V, A. Aldi V, Tegar Rajasa. Aldi. Aldi V, pake F. F, A. Alivi, Tegar Rajasa, mantap, top is the best. Keren. Oh, ajak main, ah. Saya menunggu mama, ya kemana lah ya? Ya, yuk, mau main apa? Main, ajakin. Ya. Main apa? Main apa? Ini teman baru tuh dapat pahala, ah. Ya kan? Oh, kasihan nih. Kak Tegar dari kecil ya? Kecil, dari lahir kakinya satu kecil, tangannya satunya gak ada. Ini juga gak ada. Faisal juga sama. Ini kakinya nih A. Waktu itu kenapa Faisal? Dari lahir juga sama. Tangannya satu kecil begitu. A beruntung sama lu dikasih begini. Tapi Faisal sama Tegar juga hebat. Tegar bisa main film kemarin kan? Tuh, Faisal juga hebat A. Waktu itu mau ketemu Ricky Kambuaya. Oh iya iya iya. Yang jadi pemain bola A. Bisa kalau pakai tongkat tendang bola bisa loh Mbak Lala. Oh, pakai tongkat. Iya. Tuh, jadi dibantu tongkat. Bisa juga enggak pakai tongkat juga bisa tendang. Tuh. Aku kan cari-cari enggak pakai tongkat. Enggak, coba berdiri jalan bisa. Tuh, ah, tuh. Bisa. Kalau Tegar juga sama kan? Satu juga jalannya satu kaki juga bisa kan? Coba. Tuh, ah. Tuh. Alhamdulillah makanya bersyukur sholat. Faisal sama Tegar sholatnya rajin enggak? Oh, lah aja buat sholat. Ajak main nih malah lah. Nah ini si Ipung. Ipung ini, hei. Sini dulu, hei. Mau kemana, hei? Ini mau teman-teman ada teman baru loh. Ada kakak aku dari apa namanya? Dari sana juga. Jadi sekarang ke Ipung. Aku mau ketemu Ipung. Coba foto dulu sama saya. Coba foto dulu. Cipung katanya nih. Mau foto yang gue jalanin fitret kan ya, lihat malah lain. Ada jatuh deh. Satu. Deketan nggak? Kurang deket tak? Satu. Satu. Rayanta. Satu, dua. Wah, ore. Ketemu Ipung juga. Ketemu Ipung juga. Ketemu, ya, sana kan? Aduh, bola tuh. Wah. Nih, A, ajak main A. Malah ajak main. Main yuk. Faisal sama Tegar. Mamanya mana di mana? Mama enggak tahu di mana. Hah? Di mana? Sekarang kita jalanan. Oh, di perjalanan. Ya nanti sambil nunggu dijemput main sama Rafathar ya. Main bola. Sok, yuk sini. Yuk, kita main bola.
Yuk. Udah pada makan belum? Tuh, mereka selalu berusaha sendiri, mandiri. Awas. Sini. Banyak. Oh. Kamu keeper berarti ya? Ya. Kakak tahu keeper ya? Bolanya mana? Hah? Mau pakai yang mana bolanya? Keras enggak, Papa? Enggak. Keras oke. Ke sarung tangan. Keras enggak? Kalau main ini aja ini. Enggak, keras keras. Boleh. Boleh. Mau aku bantu? Boleh. Gimana caranya? Kamu duduk dulu enggak? Kamu mau aku jatuh? Iya. Bentar saya. Agak dikit. Agak dikit depannya. Iya. Oke. Sama-sama. Apa dulu? Apa dulu? Tenang dulu. Oh. Boleh ini aja ya, kayak gitu. Boleh. Ini. Karena rambutnya aku enggak terlalu keren. Wih. Batas paling itunya 4. Gitu. 4 apa? 4 orang. Jadi nanti kayak diacak gitu, siapa yang duluan main lawan itu gitu. Ih, itu PS berapa? 5 kan ya? Nyala. Ah, nih. 5. PS 5. Udah lah. Nyala. Belum itu. Udah. Hah? Tapi kan yang stick. Oke. Tim 7. FIFA. Ini satu aja. Tiknya dua aja. Iya, dua aja. Mau kan? Soalnya mainnya dua. Bisa 3 kan? Enggak. Bisa kalau mau. Bisa 3 kalau mau. Jadinya kan. Kan satu lawan satu gitu, tapi mainnya main cup. Masukin dulu lah. Ke itu ke mana? Aku ini aja. Ini aku. Gak ada aku hidup. AA kan? Oh ya. Ah, masukin dulu lah ke itu. Pialdun. Piala dunia. Hai. Yang ujung sama gigi. Halo. Siapa namanya? Aku Faisal dari Tegal. Main sama Rafathar? Iya. Seru ya? Tadi habis main bola dia kipernya jago banget. Masa jago? Tadi udah aku sengaja aku tenang kenceng banget tetap ditangkap. Masa jago, A? Kiper Argentina. Wesh, seru ya? Seru. Sempat berapa kali kebobolan tapi itu dari dekat. Kalau main PS juga. Iya, Kak. Aku main PS-nya di Faisal sama Tegar. Beda-beda itu rumah jauh. Tadi berenang ya? Iya. Tadi aku itu. Harusnya ikut berenang tadi ya? Tadi aku tenggelam. Masa? Iya. Gara-gara kan dia ngajakin aku main di banteng itu. Aku enggak bisa. Jadinya itu muter balik bantengnya. Jatuh. Adiknya mana? Minum susu. Minum susu. Adik. Baru masuk minum susu. Kok berasaan? Tegar sama ini mau minum susu enggak? Oh, susu enggak? Ayo sama Tegar mau minum susu enggak? Skip. Hah? Mau susu enggak? Aku enggak, itu enggak minum susu. Enggak susu. Kalau Faisal umur berapa? 11. Tegar 11. 11 juga. Iya. Berarti kalau 11 tuh umur kelas berapa sih? Harusnya aku kelasnya udah kelas 6 tapi aku itu terlambat masuknya jadinya sekarang kelas 5. Aku kelas 2. Oh, kelas 2. Kalau Faisal? Eh, salah kebalik. Kebalik.
Tegar pas berapa? Kelas 5, saatnya kan kelas 6, cuman pindah sekolah. Oh. Ini siapa sih? Gak tahu, sebelahnya Tegar aneh. Sebelahnya Tegar, sebelahnya Mbappe. Suka main bola juga, suka nonton bola juga. Aku suka nonton bola, suka. Aku juga main bola di sana, dekat rumah aku ada rental PS, jadinya aku suka main PS. Aku suka main PS. Tuh sebelahnya tuh yang Bapak. Wah, lihat. Nah, yang Zak dulu mana nih? Mereka. Ya. Itu yang cewek itu siapa sih? Ini pemain Chelsea. Siapa? Pemain Brazil namanya, tapi aku lupa namanya. Iya, Brazil. Perasaan enggak ada ya? Baru baru ya itu ya? Baru cewek. Itu dia apa sih namanya? Ronaldo kan udah pindah ke Arab. Ronaldo. Beneran? Iya, udah pindah. Udah pindah dari MU. Udah di Arab. Gara-gara kekalahannya dia. Ya gara-gara. Tapi ya Ronaldo baik tau. Tapi kalau di video kalau di video Portugal. Ih. Aku tahu itu apa namanya. Ini pakai World Cup. Iya, kalau bertiga aja. Dan iya cuma negara. Om ikut renang. Enggak, aku enggak bisa main. Ih, jago. Enggak, aku enggak. Aku kalah mulu sama Rafa. Itu pakai itu baju itu. Ini kan baju Rans. Iya, aku kalau main PS suka pakai Rans kalau di rumah. Serius? Enggak ada. Iya, ada. Tina. Kan enggak ada Rans. Ada. Ada. Kan itu 2022 Argentina emang ada. Nanti nih, liatin nih, ada. Nanti deh, kalau ada soalnya beda itu kalau di sana PS-nya PS3 2023 juga di situ ada. Kalau main gini nanti aku milih siapa? Milih apa? Iya, nanti kalau salah satu yang menang aku tinggal pilih aja. Oh, milih tim Argentina. Nah, ini aja. Oh, pakai. Pakai apa? Berarti Tegar pakai Prancis. Iya. Ya udah. Aku lanjutin aku pakai Prancis. Kan. Tengah putih. Siapa? Waalaikumsalam gitu. Ya punya. Tahu ya? Kamu siapa? Ya kamu yang pernah aku ketemu aku. Ah, jangan sampai kalah. Berapa kosong? Belum. Belum. Pertarungan yang sangat sengit sekali. Waduh, sengit sekali ini nampaknya ya. Ah, nanti kalau misalnya main sama aku itu ya gedein kameranya. Ya, gedein aja, Ah. Hampir ya, Ayah. Nice shoot. Ah, kalah. Ih, gua menang mana nih? Dong, lihat apa kayak apa? Ini soal hebat juga ya, pakai kaki bisa gitu loh. Oh, nggak bisa golin loh. Foden. Si Kroasia siapa? Aku. Apa yang salah? Duh, hampir. Nyamping. Ih, ah, oh my god. Tidak dong. Awas. Kiperku jago. Ah. Ini soalnya kan itu-itunya. Ayo, semangat, semangat. Oh, oh my god, kita lihat Ken. Oh. Nah, sekali. Ah. Oh, serangan. Oh. Serangan dari Faisal. Oh. Oh. Heboh ya. Merah. Oh. Kotor yang merah. Oh my god. Ini. Oh my god. Habis babak pertama. Odrik. Wah, masih 0-0. Sangat sengit sekali. Kok ini udah ada piala dunia yang ini sih? Ada dong, masa enggak? Kan kalau yang piala dunia kan dari FIFA. Oh my god, lihat Faisal. Oh. Wah, penalti. Oh, penalti. Penalti yang di ini
Siap. Penalti yang mana? Ya. 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 Apakah gol atau tidak? Ya. Duh, di sini masih siapa yang akan menang? Aduh. Ngeri. Aduh. Ken. Oh my god. Sayang sekali teman-teman. Harry Ken. Hah? Kali dulu ah, enggak tahu namanya siapa. Ha. Oke, okay, oh my god. Oh Rafa. Oh my god, Rafa. Oh my god. Oh to the max. Oh. Oh seru sekali, ini lebih dari Piala Dunia ya. Aduh. Papa nunggu siapa dulu yang menang nih, baru Papa pergi ya. Aduh. Tuh. Hah? Aduh. Hah? Serang terus, Inggris. Tenang, mainnya tenang. Oh my god. Oh my god. Masih ada waktu, Faisal. Ayo, Faisal. Masih ada waktu. Awas, jangan kebobolan, nak. Bertahan, nak. Bertahan, Rafathar. Kita buang-buang waktu. Faisal. Buang-buang waktu. Oh my god, buang-buang waktu gimana ya? Oh my god. Hampir. Aduh, tipis sekali. Saudara-saudari. Ayo Faisal. Oh my god. Oh my god. Sedikit lagi tuh. Serang terus. Tipot. Ya, gol. Bisa seri. Kalau seri kok enggak apa-apa. Awas hati-hati. Corner. Pickford. Sukanya dia tuh Pickford ya? Pickford mah biasa aja. Ah, enggak suka Pickford. Kan musuhnya Liverpool. Tottenham. Everton dia. Everton. Semua Liverpool. Loh? Ya. Kenapa dikasih ke lawan sih? Ya maaf. Oh my god to the max. Oh my. Mau ngejegal orang. Oh. Ayo shoot. Kayaknya offside tuh. Offside deh kayaknya. Udah bawa pergi dulu ya. Dadah. Dadah semuanya. Kane. Kane lagi dong. Bukan Kane. Ya Ken. Besok. Main motor. Lagi naik motor aja. Kamu naik ikut gak? Naik motor. Kalau kamu boncengin naik motor, aku siapa yang boncengin dia? Ayo, lagi ya. Yuk, Ken. Gimana sih? Tanda-tandanya aku melawan Rafathar.